Oke bro, kita periksa dulu mesinnya gemetaran nih. Biasanya mesin mobil ini gemetaran, nggak tahu kenapa. Aduh, pecah-pecah. Ini aja udah pecah nih, bautnya udah pecah, ini udah pecah. Tunggu bro, pesan seru. Kita cek koilnya dulu ya. Nah, oke bro, jadi mesin mobil ini dia gemetaran kalau hidup. Saya curiga sih di koil, tapi kita coba dulu. Coba ya bro ya. Dari sini satu ya. Oke, ada perubahan suara mesin. Oke, ada perubahan suara mesin. Oke, ada perubahan suara mesin. Coba ini. Ah, ini nggak ada. Tuh. Gak ada. Itu gak ada dia bro. Ini ya. Nah, ada dia. Ini ya. Nah, ada dia. Berarti ada pengapian di situ. Nanti kita lihat busi juga. Pasti busi basah itu. Nah, dengaran kan bro. Berarti coil ini dipastikan mati. Ini juga dari model coil, coil bekas ganti nih. Ini coil ini udah bengkak juga nih. Ini udah bengkak, ini masih rata. Udah kembung. Oke bro. Oke bro, jadi kita sudah sampai, mau sampai malam ya. Tadi baru habis beli alatnya. Nih, jadi tadi ininya udah kocak ya. Udah ribut bunyinya. Water pump-nya. Sama saya beli lem tadi juga. Koilnya ya yang mati, masalah utamanya itu saja ya kayaknya. Iya, DP bekas tadi mana bisa? Apa? DP bekas ini. Pasang bagian tali puli water pump. Puli water pump ini sudah luka ya, tinggal di pers tadi. Ambil ini minta ganti sebenarnya bro ya. Tadi pom oli power steering sempat udah habis, tapi mudah-mudahan sih nggak sampai habis-habisan. Kita lihat dulu nih bagaimana cara pasang pambel ini. Masih parah. Masuk semua dulu. Oh, masih parah. Tunggu. Teori punya mas itu. Parah. Masih parah. Mana lah pegang video sama dengan bapak di dalam. Masih parah dia bro, masih parah. Parah di atas bro. Dan ini dihidupkan, mesin udah aman ya, nggak ada getaran.